Kedap. Okey. Okey, masih dapat. Okey, kan jumpa lagi di channel Arianto Bunyo. Okey, hari ni aku plan tadi nak memancing puyuh sebab lama tidak pancing puyuh. Tetapi sampai saja di sini, tengok sudah mau kering sudah. Dulu air dia sampai sini, sekarang tengok dia turun. Sudah mau kering sudah. So, tapi tak apalah. Kita cuba, aku nak cuba casting sekejap. Tengok ada ke tidak. Harap-harap adalah. Tetapi kalau tidak ada pun, kita cuba pancing puyuh juga. Mana tahu mungkin ada, walaupun air sudah hampir kering. Okey, jom. Aku nak try kejap lah. Mana tahu mungkin ada. Tengok ada haruan kah? Ada toman kah? Mungkin ada hara-hara ada lah. Ada samaran anak dia. Ada samaran anak dia tadi. Kita besar lah. Okey. Sambil-sambil casting. Kita tikam ni pancing teleskopik dulu. Mana tahu ada puyuh. Ataupun ada keli. Sebab last time sini memang ada ikan keli. So cuma sekarang kalau boleh saya mau mancing sana. Cuma tak ada jalan. Ini nampak macam ada. Tapi sebenarnya dia memang... tanah dia kita dia memang tenggelam tadi saya sudah sini. Entah boleh pijak lah. Pijak sekali memang tenggelam lah. So sini pun nampak ayuh. Air dia sangat rendah sangat. Tak dapat. Saya akan adjust dulu. Okey, kita cuba dulu. Okey, saya stop casting sekejap. Saya cuba tengok kalau ada ikan puyuh. Oops. Ah, tenggelam. Tenggelam, geng. Aduh. Sini tak dapat pancing deras sangat. Dia ada ikan sana. Kita pasti ikan apa. Ha, tengok. Saya tak tahu ikan apa tu. Sama ada ikan puyuh. Ataupun ikan lain. Okey. Ayo. Lepas. Memang puyuh. Memang puyuh. Sayang betul lepas. Dia sudah makan tapi lepas. Memang banyak ikan dekat sini. Bisa tak pastikan apa tu. Sama ada puyuh ataupun ikan. Ikan apa satu lagi? Ikan bawan. Sebab dulu saya pernah dapat ikan bawan. Ya, saya tahulah tapi dekat sini kami orang panggil ikan bawan. Saya tak tahu tempat anda panggil ikan apalah. So, dulu pernah dapat. Okey, aku akan pakai pancing ni. Tikam. Sebab tak dapat pergi sana. So, terpaksa pakai pancing ni. Letak pelampung. Kita tikam pergi hilir. Tengok. Okey, bolehlah. Sebab mau pergi sana tak dapat. Okey, okey. Pancing satu ni ada makan. Dia ada makan ke sini. Aku tak... Toman! Wih, keli! Patutlah. Ingatkan Toman. Keli lah. Dekat sini saja. Ikan keli. Memang ada ikan keli. Sebab itu hari pernah dapat keli. Ini dia, geng. Ingatkan nak pancing puyuh, pancing haruan. Lalas, dapat kelik. Basuh sikit. Okey, ini dah. Ini dah ikan pertama kita. Ikan kelik. Kelik, kelik. Aduh. Oh, tajam. Aduh. Okey. So,
So ini dah geli kita. Oke. Okay. Saya harap dah tidak dalam sangat lah. Dapat ambil. Oke. Okay. Boleh tahan besar oh. Boleh tahan besar juga. Simpan pun susah. Tengok. Biasa aku memancing depan sana. Biasa dia lah. Tetapi hari ini tengok. Aku pancing dari sini pula. Aku pancing dekat bawah ni. Bermain lumpur. Lepas tu. Ah, tengok. Air ini mungkin satu jengkal saja dalam dia. Pancing kelik pula. Geng, pelampung kita tenggelam. Oh, tapi pancing dekat hilai. Memang dia makan. Saya rasa saya dah lepas dah. Geng, susah. Aduh, aduh. Okey. Okey, masih dapat. Saya rasa keli lagi. Ah, saya rasa memang keli ni. Ya, betul. Tengok. Keli lagi, geng. Sebab pelampung memang tenggelam terus tadi. Okey. Keli kedua kita. So, dekat hilai tadi. Keli keluar. Okey, geng. Tadi saya sampai tenggelam di sana. Sebab memang tanah dia susah sangat. Berlumpur. So sekarang saya pindah sini lah. Tengok, saya pun sudah mau balik sudah. Okay, tengok sini dulu lah. Tengok kalau ada, ada lah. Kalau tidak ada, saya balik lah. Sebab kaki pun sudah kotor semua. Okay, saya mancing sekejap di sini. Tengok-tengok kalau ada satu ekor, dua ekor pun jadilah. So puyuh belum dapat lagi. Tadi cuma dapat keli dua ekor. So itu sajalah. Saya tak pasti sini ada ikan lagi ke tidak lah. Sebab sudah hampir tidak ada air sudah. Dan boleh tengok. Dulu biasanya air sudah sampai atas sini. Sampai atas sini. Sekarang dekat bawah hampir-hampir tidak ada air. Tak pasti sama ada ikan lagi lah. Mungkin ikan pun sudah pergi hilir semua sudah lari. Baiklah, saya cuba sekejap. Okey, ada makanan kita makan. Okey. Oh, akhirnya, kawan. Akhirnya dapat puyuh. Okeylah. Tidak kempunan jugalah. Saya ingatkan tak ada lagi sebab air dia sudah betul-betul kering. Tetapi masih ada lagi, geng. Okeylah, walaupun tidak besar. Kita dapat strike puyuh juga. Tadi ikan keli. Okey, bolehlah. Ni tidak juga terlalu kecil. Okey. Satu ni pun dapat. Ayuh. Lepas. Aduh, lepas. Sayang. Lepas. Aduh. Kena kain. Hampir double strike. Tapi terlepas pula. Okey. Satu ekor puyuh. Puyuh petang ni. Okey, dua ekor keli. So kita pancing lagi lah. Keli lagi, geng. Tengok. Ini adalah keli ketiga. Tadi kita di sana pun dapat keli. Sekarang pun keli lagi. So sudah tiga keli kita dapat. Patut dia laju sangat. Saya ingat dia puyuh tadi. Tetapi keli lagi. Ayah, lepas. Dia tarik. Aduh, dia tarik jauh sangat. Dia tarik sampai hilir tadi. Saya tak pasti ini keli ataupun apa tadi. Saya tengah keluarkan keli seekor ni. Dia tarik dari hulu sampai hilir tadi. Saya tidak perasan. Kebetulan saya tengah keluarkan ikan keli ni.
Okey, okey, dari sini. Kita makan. Okey. Puyuh kedua. Hampir-hampir terlepaslah. Sedikit lagi nasib baik sempat tarik. Okey, ini puyuh kedua lah petang ni. Tengok. Aduh, hari pun sudah gelap. Lebih kurang besar tadi, hampir-hampir sama besar lah. Boleh lah. Okey, geng. Sampai di sini saja kali ini. Sebab hari pun sudah makin gelap. So, jumpa lagi di channel Adventure Bunda. Ciao.